Welcome to DJ Catur Slow Bass Perform Gibran Audio Kalianya Support Igumi Official. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Mimpi Official dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Desa Sidodadi, Temburejo, Jember. Pindah dari lokasi yang barusan, BS Audio. Ini tetap BS. BS Audio ini punya 2 set teman-teman. Kalau yang kemarin itu pakai jagrak tinggi, kalau yang ini ya pendek kayak gini teman-teman jagraknya ya. Cuma ini masih hitungannya Sound Legend, karena satu produk ya, satu nama. Cuma yang handle BS Audio yang ini anaknya sudah teman-teman ya. Kalau yang kemarin bapaknya Sound Cagra yang tinggi itu. Oke, kali ini BS Audio bawa 4 subwoofer pakai 18-an teman-teman. Kalau yang ini sudah, cuma Sound Legend ya. Untuk subwoofernya ada 4 subwoofer double, dan tipe boxnya ini saya konfirmasi ke ownernya barusan, ini box kacamata ya. Kita lagi kita tanya box kacamata ya. Untuk speakernya yang di sebelah kanan ini Sound Queen 18 in, 4 speaker. Terus yang di sebelah kiri PD 1850 dan 1880, 2 speaker. Total untuk subwoofernya 8 speaker PD dan Sound Queen. Kemudian untuk low-nya 15600 ACR, ada 4 speaker dengan box Martin. Middle-nya 12 in kali 8 speaker. Ini model Legend ya. Box-nya Legend yang ini 12-an. Pakai Canon. Canon full ring ya, teman-teman. 12 in, terus tweeternya 2 tweeter. Untuk tweeternya saya lupa. BS Audio kali ini live acara hajatan ya, teman-teman. Pernikahan. Oh ya? Gimana? Transparan ya. Oh, transparan. Dan oke teman-teman, kita cek ke powernya ya. Untuk powernya ini volume bro, ada 4 power 20 ampere semua. Untuk subwoofernya ada 2 power ya, 2 power main 4 ohm ya. Untuk subwoofernya angka 2 speaker per channel 20 ampere. Terus ini power low, power low dan middle nya kalau low nya ini main 4 ohm main 2 ohm. Untuk low nya main 2 ohm ya, angkat 4 speaker. Kemudian middle nya ini angkat 8 speaker, gak tahu berapa ohm kalau 8 speaker teman-teman, monggo di komen. Terus yang di atas untuk power tweeter dan power control 20 ampere juga teman-teman. Itu bawa pakai sound control juga di sana. Tuh. Ya. Kita tanya-tanya ke ownernya ya. Nih. Assalamualaikum. Untuk kru dan ownernya ini masih muda semua teman-teman. Ini anak dari owner ya mas ya. Bener. Generasi. Twitter yang pakai apa itu mas? Twitter. Sound Queen. Sound Queen ya. Dua Twitter ya. Ini untuk soundnya sendiri BS ya. BS sudah berapa lama mas? Dari sampean bayi sudah ada ya. Sudah ada mulai tahun 2000 itu. 2000-an ini, sound 2000-an. Kali ini ngejobnya sama teman-teman. Kalau yang BS satunya bapaknya sampean ya, yang jaga.
Terus yang ini bos mudanya yang jaga, teman-teman. Kira-kira untuk kelistrikan yang berapa itu, Mas? Diesel ya? Diesel 20 PK. 20 PK. Kalau dinamonya 7,5. 7,5, teman-teman. 7.500 untuk kelistrikan. Kemudian mixer apa ini, Mas? Ini ya, teman-teman. Logo untuk aksesorisnya yang dipakai ini, teman-teman. Ini crossover ya, Mas? Iya. Dari Asle ya. Mixernya Asle. Dari LM8. Enggak dipakai. Ini, teman-teman. Ini untuk aksesoris, mas, teman-teman. Aksesorisnya 231. Ya. Mungkin ini DBX ya. DBX, teman-teman. Mas, bagus. Dan pakai crossover Asle. Yang dipakai untuk mixer. Super X Pro. Kanon ya. Kanon 8 itu pakai. Untuk selanjutnya kita request lagu ya, teman-teman. Full ring-nya. Terus untuk kita dengarkan suaranya BS Audio. We'll be right back.
suaranya PS Sound System. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.